Puluhan atlet binaraga tampak antusias mengikuti kejuaraan yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Persatuan Angkat Berat, Binaraga, Angkat Besi seluruh Indonesia Kota Batam Kepulauan Riau. Kejuaraan tingkat kota yang didukung oleh KONI Kota Batam ini menggelar 3 cabang kejuaraan, yaitu binaraga kelas 65 kg, Men's Sport Pisces 75 kg, dan Body Contest New Masker. Ketua Panitia Kejurkot Binaraga Papsi Kota Batam, Indrawati Sugihartiningsih, mengatakan, kegiatan ini merupakan kejuaraan yang pertama digelar kepengurusan Pengcap Papsi Kota Batam 2017-2022 yang diketuai oleh Raja Heri Mukhrija. Diharapkan, hasil dari kejurkot ini akan bisa menjadi ukuran dalam mempersiapkan atlet Batam ke tingkat yang lebih tinggi, sekaligus menjaring prestasi baru atlet-atlet binaan Papsi Kota Batam. Papsi Kota Batam menyelenggarakan kejuaraan kota binaraga untuk tahun 2019. Yang ikut untuk pertandingan kali ini adalah untuk kelas 65, itu sekitar 7 orang peserta, dan kelas 75 itu 4 orang peserta. Kemudian kelas body contest ada 17 peserta, kemudian ada satu lagi new muscle itu ada 17 juga peserta. Harapannya adalah kita membawa atlet-atlet binaraga Kota Batam khususnya untuk bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Contoh mungkin ke provinsi dan nasional. Karena yang kita tahu selama ini Batam itu gaungnya itu mungkin kita mau angkat kembali untuk khususnya binaraga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata.